Berjumpa kembali dengan kami D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Di sebuah lereng hutan Wonosalam, tepatnya di Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, ditemukan sebuah bangunan sejarah peninggalan masa klasik. Bangunan ini oleh masyarakat setempat diberi nama Cungkup Pulo. Akan tetapi entah kenapa bangunan klasik yang berupa sebuah candi ini malah dikaitkan dengan salah satu tokoh pewayangan, yaitu Arimbi. Sehingga sampai saat ini Candi Cungkup Pulo lebih dikenal dengan sebutan Candi Rimbi. Luas area Candi Rimbi ini sekitar 896,56 meter persegi. Sementara itu luas bangunan candi sendiri panjangnya adalah 13,24 meter dengan lebar 9,10 meter dan tinggi mencapai 12 meter. Sayangnya, bentuk dan struktur bangunan Candi Rimbi ini sudah tidak utuh lagi, akan tetapi masih menyisakan beberapa komponen yang menunjukkan bahwa Candi Rimbi ini dulunya merupakan bangunan suci. Candi Rimbi ini berdiri kokoh menjulang tinggi di antara perbukitan kecil di sebelah barat laut Gunung Anjasmara. Adapun struktur bangunan Candi Rimbi ini tidak banyak mengalami perubahan sejak pertama kali ditemukan oleh Alfred Wallace pada abad ke-19. Hanya dilakukan restorasi penguatan kaki candi saja oleh Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1994 hingga 1996. Berbeda dengan Candi Jawa Timur yang biasanya menggunakan batu bata merah, Candi Arimbi ini disusun dari batuan andesit pada badan candi, sedangkan fondasi candi dibangun dengan menggunakan batu bata. Dilihat secara dekat, arsitektur Candi Arimbi saat ini hanya menyisakan bagian kaki candi yang bertingkat tiga yang tersusun dari batuan andesit. Sedangkan pada bagian atas candi, yaitu bagian badan dan kepala candi, sudah hancur, hanya menyisakan dinding sisi utara saja yang masih tersusun padu dengan guratan relung semu serta ditemukan arca kepala kala di depan Candi Rimbi ini. Selain itu,
terdapat dinding pengapit tangga naik yang tersusun lurus sebagai penghubung antara permukaan tanah dengan bagian ruangan candi yang dulu pernah menjadi tempat suci Arca Parwati. Apabila diamati secara detail, kemungkinan Candi Arimbi ini belum sempurna dalam pembangunannya. Hal ini terlihat dari kosongnya dua dinding di atas dinding pertama. Panel dinding tersebut masih kosong dan tidak ditemukan ukiran pada bagian kaki candi. Terlihat berbagai macam bentuk relief yang menggambarkan manusia dan hewan. Ada sebuah relief yang cukup unik yang menggambarkan sepasang manusia atau pengantin yang berada dalam sebuah gentong. Sayangnya sampai saat ini belum bisa diketahui alur cerita dari relief-relief yang terpahat pada dinding Candi Rimbi ini. Jika dilihat dari seni arsitektur bangunan, Candi Rimbi ini merupakan sebuah candi Hindu. Hal ini ditandai dengan ditemukan patung atau arca Dewi Parwati di reruntuhan ruang utama Candi Rimbi ini. Kemungkinan arca Dewi Parwati ini merupakan perwujudan dari Ratu Majapahit yang bernama Tribuana Tunggadewi yang memerintah Majapahit selama 22 tahun, yaitu dari tahun 1328 hingga 1350 Masehi. Selain itu, banyak sekali ditemukan arca-arca di halaman candi. Sayangnya, arca-arca tersebut dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, dan kemungkinan arca-arca ini fungsinya untuk menghiasi pintu masuk ke dalam candi. Kembali ke relief Candi Rimbi. Relief-relief yang terdapat pada dinding Candi Rimbi digambarkan kaku dengan narasi kehidupan Panji dan masyarakat desa. Ada 51 buah panel relief ukiran yang ditata mengelilingi dinding candi tingkat pertama, kaki candi. Sayangnya, relief-relief tersebut tidak digambarkan secara panjang, tapi hanya mengambil beberapa adegan untuk mewakili isi cerita. Selain itu juga terdapat kisah Garudea pada Candi Rimbi ini. Dalam panel ini dikisahkan bahwa Garudea memohon restu Winata untuk mencari air amerta di dasar laut untuk membebaskan ibunya dari cengkeraman Kadru. Candi Rimbi yang sangat megah ini menggambarkan betapa jayanya kerajaan Majapahit saat itu. Sayangnya, kemegahan Candi Arimbi ini pun akhirnya runtuh
akibat bencana alam dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton dikatakan bahwa tanah Jawa beberapa kali mengalami gempa bumi yang mengguncangkan semua yang ada di atasnya. Selain itu, meletusnya gunung berapi dan banjir bandang turut melengkapi bencana alam tersebut, sehingga diperkirakan rusaknya bangunan Candi Rimbi ini akibat letusan Gunung Kelud dan Gunung Anjasmara yang pernah aktif di masa kuno. Akan tetapi, di balik ancaman bencana alam, masyarakat kuno percaya bahwa membangun candi haruslah berada di ketinggian dan dekat dengan sumber air. Begitu cermat dan telitinya para leluhur kita dalam membangun sebuah candi, banyak aspek yang perlu diperhatikan demi menjaga kesakralan dalam beribadah. Sampai di sini dulu ulasan kami. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.